Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel IM Gaming. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Hero of the Month Februari 2021. And anyway, gak usah basa-basi, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Jadi untuk Hero of the Month Februari 2021 ini adalah Ureus, dimana rarity-nya itu adalah Legendary, kelasnya Sorcerer, elemennya Holy atau Yellow, originnya HOTM Februari, dan powernya itu totalitas 756. Dan basic statusnya memiliki attack sebesar 778, defense-nya 727, HP-nya 1324, dan mana speed-nya average. Dan dia juga sama seperti Bertila, memiliki innate ability dan innate resistance, di mana innate ability-nya itu Ureus bisa mendapatkan health ataupun HP, hit points, dari minion yang dihancurkan sebanyak 50 HP. Dan dia juga memiliki innate resistance terhadap sand damage, di mana apabila ada hero-hero seperti dari Sand Empire, Ureus ini bisa menahan efek sand damage-nya ini. Dan kita lanjut masuk ke dalam pembahasan skill dan grading-nya. Untuk skill dari Ureus ini adalah Strike of the Cobra, di mana dia memberikan damage sebesar 45% kepada target, di mana ini hero ini termasuk salah satu sniper yang cukup bagus ya. Dan yang kedua adalah damage bypasses target minion, artinya si Ureus ini akan melewati minion. Jika si target ini punya minion, maka serangan sebanyak 45% itu akan melewati minion itu tanpa menghabisi darahnya, langsung menyerang ke darah utamanya si target. Dan yang ketiga adalah setiap musuh yang memiliki minion akan mendapatkan 315 sand damage selama 3 turn. Dan yang keempat, si Ureus ini akan memberikan elemen link berupa Holy Minion untuk setiap Holy Allies sebanyak 5% HP dan 10% attack yang diturunkan dari Ureus ini sendiri. Dan untuk Ureus grading ini, dia memiliki attack A+, overall defense B+, Tank B, Flank A, Wing B+, Titans B, Return Damage-nya A-, Rush Attack A+, Buff Booster B, Bloody Battle A-. Overall dari Ureus rating ini adalah A. Jadi kalian yang suka mau koleksi hero-hero sniper, kalian silahkan aja spin sebanyak-banyaknya di bulan Februari nanti supaya kalian bisa membeli kesempatan untuk dapetin si Ureus ini. Well, jika dibilang apakah hero the month Februari ini worth it atau tidak, menurutku worth it banget. Ureus ini memiliki skor di atas Bertila atau Hero of the Month bulan Januari lalu. Dan ya, kayaknya pembahasannya sampai segini aja. So sorry banget jika ada info yang terlewatkan ataupun tidak kusebutkan, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi bareng. Dan awal ketemu lagi bersama kalian di video-video selanjutnya. See you guys on the next videos, boys. Bye-bye.